Eh, lo pernah nggak ngerasa lo udah kenal banget sama seseorang, terus dia berubah drastis sampai lo kayak udah nggak tahu lagi dia itu siapa, nggak kayak orang yang lo kenal sebelumnya. Lisa itu sahabat gue dulu. Dia teman pertama gue di kampus. Dan ya disitulah terakhir kali gue ketemu sama Lisa. Setelah itu dia menghilang aja gitu dari hidup gue. Gue chat berkali-kali, gue telepon gak bisa-bisa, gak dibalas-balas chat gue. Sampai suatu hari, gue dan Dimas datang ke acara reuni kampus gue. Disitulah gue ketemu lagi sama Lisa. Dan gue kenalin Lisa sama Dimas. Lebih enak punya aku daripada minuman kamu. Iya, manis. Kamu gak suka manis? Oh iya, kamu gak suka manis ya? Oh, ya tetap manis. Enggak, udah. Thank you, I'm good. Siapa sih? Siapa nih? Coba tebak siapa? Lisa? Lisa? Lisa! Ya ampun! Lo kemana aja selama ini? Lo ngilang lama banget. Ih gila ya, lo masih cantik aja. Ya harus dong, namanya Lisa. Jadi lo kemana aja selama ini? Gitu deh, gak lama kena kasus, nyokap gue tuh meninggal. Terus gue harus putusin kuliah gue, dan gue harus kerja. Ya ampun, sorry gue baru dengar. Hey, it's okay, gak apa-apa kok. Dia sekarang gue jadi sekretaris, cuman pindah-pindah kerja. Terus lo kerja di mana? Baru aja dipecat. Departemennya itu tutup. Jadi sekarang gue nyari kerjaan. Kebetulan banget. Bosnya suami gue lagi nyari PA. Lo kerja di sana aja. Ayah, shit. Apa? Suami?